pertama-tama saya mau mengucapkan dulu selamat berpuasa, biarpun ini malam berarti sudah buka puasa, tapi kan besok puasa hari sampai selesai lah. Ya. Jadi ke teman-teman yang beragama Islam, saudara-saudara Muslim, selamat menunaikan ibadah puasa dulu. Nah, hari ini saya masih di Lampung. Kali ini kita di Metro, Pak ya. Di Bandar Lampung. Bandar Lampung. Nah, kita di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung khusus untuk nganter si cantik yang di belakang saya ini ke Pak Fendi. Ya, Fandri. Fandri, Pak Fandri, sorry. Pak Fandri. Nah, saya ketemu Pak Fandri ini sudah cukup lama. Cukup lama, Pak ya? Ya. Betul ya. Berapa lama kira-kira Pak Fandri? Kurang lebih 3 tahun ya. 3-4 tahun. 3-4 tahun. Baru kali ini ketemu muka. Biasanya cuman per telepon, WhatsApp, selesai saya kirim. Ya. Nah, Pak Fandri ini masih ketol-ketolnya lomba. Dan kemarin saya dipamerin anak apa Pak? Yang betinanya dari tempat kita. Ya. Anaknya apa? Jantannya? Jantan yang kemarin lomba. Ya, brutal. Brutal. Nah, itu betina dari tempat saya Pak ya. Ya. Betina tempat saya. Lumayan kemarin tampil bagus. Juara berapa Pak? Juara 5. Di ini ya kemarin di ya. Kencana Cup. Kencana Cup. Tiket berapa Pak? Tiket 2 juta. Tiket 2 juta. PD juga, berarti ya nggak malu-maluin betina dari Kebumen juga ini. Tapi jantannya karena beliau pelomba ya nyarinya pasti yang sip-sip. Memang dia spesialis ambil betina dari tempat kita. Jadi dari 3-4 tahun yang lalu sudah ambil berapa nih Pak? Keberapa ini? Ini yang ketiga. Ketiga. Nah, ketiga. Ambil yang ketiga. Betina semua. Dan yang saya cukup kaget, belum pernah jual anakan. Nah, ini hebat ini. Karena untuk konsumsi sendiri katanya. Masih untuk konsumsi sendiri, jadi masih menggebu-gebu lomba. Nah, masih menggebu-gebu lomba. Nah, memang tadi kita ketemu jam 6, jam 7-an. Kita makan malam bareng, makan khasnya Lampung. Pindang ya, ya. Nah, top, boleh. Terus kita setelah makan kita mau ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol, saya memperkenalkan Pak Fandri. Jadi bukan baru kali ini saja, tapi sudah 3-4 tahun yang lalu kenal dengan saya. Masih setia mencari wanita dari tempat saya. Pak Fandri, saya kepingin sedikit mengorek informasi. Jadi kok bisa dulu apa ya, menentukan pilihan di dunia maya kan banyak. Ya. Kok bisa istilahnya apa namanya itu klik atau memutuskan srek di hati itu gimana sih ceritanya? Sampai sekarang sudah hampir berapa kali ini? Ketiga kali. Ketiga kali. Nanti aja. Nanti aja. Nah, jadi gimana diceritain dong? Ya kalau saya kan kenal kita awal 3 tahun yang lalu ya. 3-4 tahun yang lalu lah. Saya ngelihat Facebook awalnya. Facebook ya? Facebook. Kita minta pertemanan. Ah, ya. Minta pertemanan. Oke. Terus saya ngerasa enaknya di saat saya ngubungin indukan, jantan, betina dari Mr. G ini jelas. Jelas murai. Jelas murai. Jelas katanya. Nah, terus gimana? Kok bisa? Kan banyak, peternak kan banyak sekali. Ya, kita ngelihat contoh ya. Kita juga ngelihat sampel. Sampel satu datang, yang pertama tuh datang. Pertama itu datang, kita lihat sampel, lihat bentuk perempuannya, terus lihat sifat, cara bunyinya. Ya, kalau saya sih ngerasanya ya bagus.
Terus kalau udah bagus, udah serak di hati dong. Terus ya mau nyari apa lagi? Kalau udah dapet yang pas, ya udah disitulah. Nggak, sebelumnya kan pernah dong dilihat di dunia maya yang lain. Karena sekarang ini kan hampir semua transaksinya di dunia maya. Online. Iya. Gitu loh. Sudah nyari kemana aja kok bisa berlabuh di tempat saya? Ya, kalau saya sih nyari di Lampung. Awalnya kan kita cari dulu di Lampung. Ada beberapa juga yang saya ambil. Terus entah juga kenapa bisa sampai ke Kebumen, terlalu jauh malahan. Terlalu jauh. Aduh. Jadi teman-teman YouTube, saya juga tidak bermimpi loh hari ini ada di Lampung. Saya tidak bermimpi, cuman Pak Fandri ini salah dua. Oh, salah dua. Bukan salah satu, salah dua. Karena salahnya banyak. Saya di Lampung sudah kirim mungkin hampir 8-9 tahun yang lalu. Banyak, konsumen saya di Lampung memang sudah banyak. Tapi rata-rata jantan. Rata-rata jantan. Mungkin Pak Fandri ini baru yang ambil betina 3-4 tahun yang lalu. Karena rata-rata jantan, trotol jantan rata-rata. Jadi ambil betina. Nah, terus yang pertama cukup memuaskan ya Pak Fandri ya. Iya. Terus yang kedua? Yang kedua sangat memuaskan. Ngomong-ngomong sudah dapat berapa anak kan yang kedua nih? Yang kedua ya ada lah Pak. ini kalau seangkatan saya tak sentil telinganya ini. Karena gapnya jauh aja. Padahal saya juga masih muda sih. Ya enggak? Ini anakan yang pertama itu sebelum dilombain pernah tak minta Pak ya? Iya. Enggak boleh ini. Aduh, repot enggak? Sebelum juara 5 kemarin di mana nih? Di Kencana. Di Kencana itu tak minta enggak boleh. Saya udah seneng. Senengnya apa? Mulutnya enggak sopan. Mulutnya bunyinya enggak sopan. Jadi speednya terlalu cepat sama mulutnya terlalu ya enggak sopan lah kalau saya bilang gitu loh. Cuman saya feeling burung ini saya bukan mendahulinya di atas. Iya. Cuman saya punya feeling burung ini akhirnya nanti mewah. Baru umur 2-3 kali ngurang. Iya. Padahal top form itu mungkin di 4-5 kali ngurang. Dan saya sarankan juga jangan dijual. Untuk indukan. Saya baru ngeracunin Pak Fandri ini supaya ternak. Tapi ya nanti. Saya yakin akan ternak. Ternak dalam arti ternak untuk dijual. Saat ini kan ternak untuk konsumsi sendiri. Ya. Untuk dilombakan sendiri. Jadi beliau cukup bangga. Dia punya jantan bagus. Dikawinkan dengan betina dari tempat saya. Terus anaknya untuk konsumsi sendiri. Ya, lomba sendiri. Lomba sendiri. Kebanggaannya memang tiada tara. Pasti di dalam. Saya pernah mengalami masalahnya. Nah seperti itu. Terus ini yang ketiga berarti ya? Yang ketiga. Enggak, yang kedua boleh tahu dong sudah berapa kali panen. Yang kedua, kedua itu berapa lama ya? Kurang lebih ya? Kurang tahun lebih kemarin. Tahun kemarin setahun. Ya benar, 2019 kita lockdown. Wah, 2019 berarti 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang dua lalu. Tahun. Sudah berapa dapat berapa anak kan? Udah lumayan lah kok. Lumayan itu berapa? Enggak apa-apa, kita saya enggak pengin aja. Nanti banyak yang nanya. Banyak yang kalau nanya enggak apa-apa. Kalau nanya enggak apa-apa. Yang ditakutkan kan dibeli. Nah, itu. Itu yang bayar, itu yang bayar. Ya, enggak apa-apa, coba. Saya kepengen tahu sudah dapat berapa anak kan? Udah 3 kali. Memang saya agak lama karena saya kondisiin dulu burungnya, saya mabungin lagi satu kali biar makin mapan. Iya. Jadi baru produksi kurang lebih 3 kali lah. Berapa kali? Sek produksi berapa? Telurnya berapa, netes berapa? Yang pertama, yang kedua itu netes 3. Telur 3, netes 3. Yang terakhir ini netes 2 ya. Telur 3, netes 2 juga? Telur 2. Oh, telur 2, netes 2? Netes 2. Netes 2. Nah, coba. Mungkin kurang kalsium bisa? Bisa. Kasih cangkang telur puyuh sama kasih cacing. Pagi itu gini, yang bisa tak sharingkan. Jadi, kalau setelah dipanen, 7 hari panen ya? Atau mudah kandang? Mudah di kandang. Mudah kandang. Gede di kandang. Nah, kalau anaknya sudah mulai keluar, coba konsumsinya seperti apa sih? Nah, konsumsi makannya seperti apa? Ini yang tahu. Dia itu pagi kruto kan, sama jangkrik. Kruto sama jangkrik? Iya. Terus ya pasir laut itu kan cuma ditampah aja gitu loh.
Dibersihkan juga. Seminggu sekali itu dibersihkan. Iya. Bawahnya tetap semen ngikutin. Oh. Kan pernah minta kandangnya berapa kandang. Nih? Kandang 3. Kandang 3. 3. Oke, sudah niru, bagus. Cuman ini mungkin perlu ditambah cacing. Jadi kalau pas apa namanya ini anakan sudah keluar kupon. Ya toh? Coba dibantu cacing paginya. Sama ini apa? Kulit telur puyuh cangkang. Dijemur kering, diremukin sama cacing. Nanti kalau sudah mulai mengeram, cacingnya ditarik. Jangan dikasih. Kroto sama jangkrik aja. Terus sampai itu periodenya seperti itu. Jadi kalsium harus dipenuhin pertama, kedua cacing itu bagus untuk reproduksi sama kualitas telur sama jumlah sama netasnya. Karena rata-rata betina platinum series yang di tempat Pak Pandri ini platinum series semua masalahnya. Yang terbaik di tempat kita. Kalau nggak yang terbaik nggak mau. Dan saya cukup ini juga karena beliau nggak pernah milih. Saya disuruh milihin, minta yang terbaik. Saya yang paling bingung yang seperti ini. Cuman ya puji Tuhan sampai dengan saat ini belum mengecewakan. Makanya sudah 3 kali. Sudah sakaunya nggak sembuh ini. Kalau ternak-ternak gedein kandang pasti akan ngambil tempat saya. Seperti itu. Jadi 3 kali ini berarti 2. Jantannya dapat berapa, betinanya dapat berapa? Jantan yang pertama 2, 2, 1, 2, 1, yang terakhir ini 2 jantan semua. Iya. Berarti jadi punya susah. Betina, iya, malah sulit betina ya malah. Betina 2 jangan iya. Dijual, Pak. Iya. Saya seneng kalau dia jual betinanya, belinya ke saya lagi. Tapi kan saya enggak mungkin ngajarin toh. Nanti saya ngajarinnya betinanya jangan dijual karena itu besok kalau untuk ternak itu lebih bagus grade-nya. Karena dikawinkan dengan jantan yang bagus, anakannya grade-nya akan naik, jadi lebih bagus. Itu dipakai sendiri aja. Jadi besok diharapkan anak-anaknya lebih bagus. Ya, seperti itu. Jadi saya cuma tanya saja, nanti silahkan teman Lampung, kalau mau kontak Pak Fandri, kontak saya dulu. Supaya kalau saya ke Lampung, saya ditraktir makan seperti malam ini. Ya enggak? Masalah nanti mau dijual atau enggak, saya enggak ikut-ikut. Aduh. Loh, betul loh. Benar. Nah, karena masih dikonsumsi. Dia sekarang ada jantannya 6. Iya. Iya, ya. Betinanya 2. Nah, itu istilahnya ya, kenapa saya tanya, Pak? Karena memang saya jual betina mahal. Tapi mahal itu ada dasarnya. Iya. Dasarnya ya, secara kualitas tidak jelek, saya ngomong nggak bagus lah. Kalau ngomong bagus nanti relatif. Saya ngomong nggak jelek aja. Biar konsumen yang berbicara. Kalau konsumen sudah beli kedua, ketiga, itu berarti punya saya nggak jelek. Nah, yang kedua, secara kuantitas. Jadi memang saya ternak 10-11 tahun jalan ini, saya sortir betinanya itu yang telurnya 3-4. Jadi biasanya kalau umur 7-8 bulan itu biasa 3, tapi nanti setelah mabung sekali bisa 3-4. Nah, Pak Fandri ini cukup selektif. Jadi dari tempat saya seperti ini enggak langsung dimasukin kandang. Tapi di treatment dulu, dikasih makan yang baik. Ya kalau atlet itu masuk ke ruang pembinaan, tempat pelatihan, nanti setelah mabung sekali baru dipakai, betul ya Pak Fandri ya. Makanya saya juga nggak kaget, anakannya cukup membuat saya bangga dan Pak Fandri juga mestinya bangga. Kemarin bawa ke event gede masuk nomor 5, saya bilang luar biasa, di tiket 2 juta lah, itu sangat luar biasa. Istilahnya mohon maaf juga dari pemain yang biasa-biasa saja, bukan pemain yang luar biasa. Bisa masuk itu ya cukup membanggakan saya juga dan Pak Fandri. Betul ya Pak Fandri ya? Apalagi yang kepengen disampaikan nih Pak Fandri. Saya kepengen Pak Fandri itu jadi peternak loh. Mungkin harus ada planning ke depan Pak. Iya. Karena mungkin apa? Ya. Enggak, ya mungkin. Tapi saya feeling akan ternak. Karena apa? Satu, beliau sudah bisa ternak. Kedua, secara kualitas
dan pengetahuan pemilihan indukan sudah bagus. Ya toh? Nah, secara ketiga, kalau sudah mengenyam ternak seperti saya, Pak, nanti lomba cuma dipakai main-main. Main-main aja. Kita tunjukin ini loh hasil breeding saya. Tinggal main-main saja. Jadi diakui dan tidak diakui, ya secara finansial juga manis pastinya. Kalau nggak gitu, saya nggak sampai Madura. Saya sampai Madura sampai ke Jawa Timur, di Timur, yang biayain juga dari trotol. Oh. Ya toh? Iya. Itu nggak munafik. Ya. Terus saya hari ini sampai di Lampung, dan besok dan lusa saya ke Palembang. Juga dari guru. Karena manis juga. Jadi memang ternak nggak gampang, apalagi kita ternak main prestasi. Iya. Ya tetapi ya mungkin karena beliau pegawai negeri masih muda, ya nggak apa-apa lah, biarin lomba dulu dah. Tapi tetap ke depan saya pasti akan push untuk ternak. Karena apa? Menjanjikan satu. Memang betul mata pencaharian ada, iya, saya percaya. Tapi ini juga bisa untuk hobi yang menghasilkan, jadi bukan hobi yang mengeluarkan uang. Paling enggak ya untuk teman-teman yang rawat, teman-teman joki, ya toh tiap minggu lomba itu ada anggaran dari jual trotol. Jadi enggak usah emosi di lapangan. Mah yang penting kalau kita, saya ngajak teman-teman ke lomba itu kita jalan-jalan. Sekarang ini saya jalan-jalan ke Pasundan, kemana kemarin ke Klaten, itu jalan-jalan nggak bawa burung. Lihat aja, sama ngobrol-ngobrol di lapangan, ketemu teman-teman, ya makan yang sedikit enak, karena apa namanya, saya kalau keluar kota pasti akan makan-makan khasnya kota tersebut. Nah, saya kepingin berbagi pengalaman, sharing saya yang baik-baik ke Pak Fandri. Jadi kita bisa sharing, bisa ternak, Pak Fandri bisa ternak. Dan dulu minta desain kandang, saya kirim juga, ya. Desain kandangnya sudah kurang lebih sama. Nah, terus ternaknya juga sudah bisa menghasilkan anakan yang tidak jelek. Saya ngomong tidak jelek dulu aja deh, nanti kalau ngomong bagus salah. Tidak jelek, sudah bisa. Jadi tinggal satu, digedein, saya rasa marketing juga pasti Pak Fandri bisa lah. Apalagi istilahnya ya kita bantu secara marketing toh. Iya. Secara ternak sudah, secara bikin lomba sudah, tinggal marketing ya seperti ini. Kita unggah di YouTube, jadi teman-teman di Lampung juga tahu bahwa Pak Fandri ini ambil betina dari tempat kita, ada terahnya Mr. G, Kebumen BF Kebumen, yang anaknya juga nggak jelek. Jadi suatu saat kalau Pak Fandri memang peternak, teman-teman Lampung, ya nggak usah ke Kebumen lah, jauh. Saya kemarin perjalanan dari 3:30 pagi nyampe di sini jam 6 sore. 14 jam. Itu sudah perasaan ya kenceng. Perasaan kenceng harinya. Nah, jadi mungkin bisa main-main ke teman-teman Lampung yang sudah ambil betina atau Frances tempat saya. Sama, kurang lebih sama. Kalau kita ngomong, banyak teman yang ngomong juga, loh Pak kenapa mempromosikan peternak lain, ya kita rezeki sudah ada yang atur. Ya toh rezeki sudah ada yang atur. Kalau memang rezekinya Pak Fandri, ya silahkan. Bagi saya seperti itu. Kalau rezeki saya juga nggak kemana-mana. Cuman saya lebih enjoy bahwa saya di Lampung nambah saudara, nambah teman. Suatu saat kita ngobrol, saya datang lagi, kita ngobrol lagi. Tadi aja di rumah makan kita diusir. Saking asiknya ngobrol. Restorannya udah tutup, kita ngobrol apa? Akhirnya kita balik ke hotel, kita ngobrol di hotel aja. Sambil sekalian ngobrol, sambil kita diambil di YouTube, nanti kita akan unggah supaya ya teman-teman juga tahu bahwa Pak Fandri memang betinanya sip-sip dari Kebumen. Oke, apa lagi yang mau disampaikan Pak Fandri? Udah cukup kalau saya. Cukup ya. Oke, teman-teman YouTube. Ya toh karena ini sudah malam juga, saya takut Pak Fandri juga sebentar lagi telepon istrinya pasti. Kita sudahi dulu. Selamat malam. Salam konservasi. Berkah dalam. Terima kasih sudah nonton di YouTube kita. Sampai jumpa.